KKN di tahun 2024 ini. Pertama, bahwa KKN ini diikuti oleh 451 mahasiswa. Ada 71 mahasiswa yang ikut MBKM, mengikuti konversi KKN. 42 mahasiswa sudah melengkapi dokumen, 29 belum lengkap untuk melengkapi dokumen. Apabila hari ini tidak diselesaikan, maka statusnya menjadi peserta KKN aktif. Itu. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa KKN ini ditempatkan di 29 desa, 1 kelurahan, jadi 30 lokasi KKN dari 20 kecamatan dan terdiri dari 15 DPL. Bapak Ibu yang berbahagia, KKN tahun ini cukup istimewa karena saudara diasuransikan oleh BPJS. Oleh karena itu saya ingin tanya pada saudara sekalian, siap diberangkatkan? Siap diberangkatkan? Baik, KKN Uniro tahun 2024. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Adik-adik sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan, bekerjalah dalam KKN ini seperti hidup selamanya dan bersungguh-sungguhlah dalam pekerjaan itu seperti mati besok. Jaga diri dan jaga institusi dan jaga hati, baik yang di sana maupun yang akan ditempati, biar tidak disekop-sekop karena politik itu. Akhirnya dari saya, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa pagi hari ini kita bisa berkumpul di halaman depan aula rektorat untuk persiapan pemberangkatan KKN dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati undangan spesial di sudah menyiapkan secara simbolis bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua KKN bahwa KKN hari ini diasuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, pembimbing lapangan dan semua yang hadir, dan tak lupa para mahasiswa peserta KKN tahun 2024 Universitas PGRI Rowolayu Tuban yang kami cintai dan kami banggakan. Saudara-saudara, para mahasiswa yang kami banggakan, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua LPM sebagai ketua dari penyelenggaraan tadi, yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa Universitas PGRI Rowolayu Tuban. Oleh karena itu, adalah saudara-saudara, sebelum nanti di semester akhir, maka harus mengikuti salah satu mata kuliah yang tidak terjadinya. KKN ini memiliki dimensi yang memang berbeda. Ada dimensi kurikuler, dan kurikuler, dan yang terpenting bagi sebuah perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pak Hendra Suwardana adalah tadi cukup menyentuh, intip betul, jaga diri, jaga institusi dan yang lainnya. Ini betul-betul harus dipegang oleh semua para peserta KKN yang akan diberangkatkan pada hari ini. Saya akan menyampaikan dari hal yang paling terkecil. Dalam satu kelompok ini, saudara adalah berasal dari prodi yang berbeda. Tidak satu prodi, ada prodi dari Fakultas FKIP, ada dari teknik. Pertanyaannya, semuanya sudah pada kenal nggak dalam satu kelompok? Sudah.
ini adalah hal kecil baru pemenang. Saya yakin dari 21 kelompok di desa ini adalah memiliki karakter yang berbeda. Karakter ini nanti akan nampak betul setelah satu minggu Anda KKN. Ada yang bangunnya telat, mandinya lama. Itu biasa terjadi. Sehingga yang seharusnya jadwal misalkan kegiatan jam 8, ada yang baru mulai mandi, ada yang misalkan belum bangun. Ini menjadi sebuah tantangan sendiri bagi saudara. Oleh karena itu, mohon untuk bisa dipahami semuanya. Ketika ini terjadi pada kelompok saudara, maka ini bukan mustahil menjadi salah satu bahwa dalam satu kelompok nanti menjadi tidak kondusif. Oleh karena itu, pesan dari Pak Ketua tadi harus betul-betul diperhatikan. Jaga diri, jaga institusi, jangan sampai dengan kelompoknya sendiri, saudara adalah tidak berjalan dengan baik-baik saja. Hari ini saudara akan berangkat, tadi disampaikan sekitar 30 tempat, 29 desa dan 1 kelurahan. Dan sudah barang tentu pesan saya pertama, begitu sampai ke tempat lokasi, izin Anda adalah harus diketahui RT, RW, setempat di mana saudara berada. Izin secara lengkap, secara formal oleh Pak Ketua sudah disampaikan ke masing-masing desa. Oleh karena itu, kehadiran saudara sebetulnya nanti sudah diketahui oleh desanya masing-masing. Tinggal bagaimana kehadiran saudara nanti di sana adalah bagaimana adaptasi saudara di sana. Saudara akan berada di lingkungan yang berbeda, di mana saudara adalah tinggal selama ini di rumah. Karakternya mungkin masyarakat akan berbeda. Oleh karena itu, pesan kami adalah cepat-cepatlah beradaptasi dengan lingkungan di mana saudara akan ditempatkan. Karena kunci ini akan menjadi salah satu kunci sukses ketika Anda akan melakukan sebuah kegiatan. Ketika saudara tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat di mana Anda berada, Anda mengundang masyarakat tidak akan hadir, undang Karang Taruna tidak akan hadir, undang Ibu Dharma Wanita tidak akan hadir ketika saudara tidak dikenal. Tetapi ketika saudara dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan, saya yakin semua program yang akan saudara rencanakan akan berjalan dengan mudah dan lancar. Saudara tidak akan lama, 1 bulan, sehingga nanti Agustus di tanggal yang sama mungkin Anda sudah bisa kembali ke kampus. Begitu sampai nanti di desa, ini pun nanti akan berbeda. Ada yang mungkin mendapat tempat yang nyaman, ada yang kurang nyaman. Tempatnya nyaman tapi kurang baik, ada yang airnya mungkin kurang sesuai harapan. Itu semua harapan kami satu, Anda syukuri, Anda nikmati. Itu bagian salah satu masalah yang mungkin akan Anda hadapi. Ini sebagai latihan 1 bulan, bahwa Anda akan mencoba hidup di masyarakat dengan lingkungan yang berbeda. Ini menjadi salah satu bekal ketika Anda nanti lulus dari Universitas PGRI Romolawe Tuban. Anda akan bekerja, ditempatkan di sebuah kantor, di sebuah tempat yang mungkin berbeda. Tapi insya Allah dengan pengalaman KKN ini Anda bisa berjalan baik. Maka nanti saudara ketika dikerjakan atau tempat pekerjaan di tempat yang baru, Anda akan mudah beradaptasi dengan baik. Itu harapan kami. Oleh karena itu adalah kami juga titip pesan kepada para mahasiswa yang hari ini akan diberangkatkan. Sama pesannya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua dari LPM, Pak Hendra, adalah jaga diri, beradaptasi. Di desa adalah berbeda dengan lingkungan mungkin ketika Anda hidup di kota. Anda sebagai mahasiswa jangan berperilaku sombong, jangan merasa dirinya mahasiswa, kemudian adalah Anda bersikap seenaknya. Tutur kata Anda, perilaku Anda akan menjadi barometer bahwa Anda betul-betul menjadi mahasiswa yang baik dari Universitas PGRI Romolawe Tuban. Pesan yang tadi perlu diperhatikan ada kata-kata
dari Pak Hendra itu, jaga institusi. Ketika perilaku saudara kurang baik, ketika tutur kata saudara kurang baik, kegiatannya juga tidak sesuai harapan, maka tidak hanya diri saudara yang terbawa, tapi adalah lembaganya akan terbawa, institusinya akan selalu terbawa-bawa. Demikian juga ketika hasil KKN saudara nanti betul-betul adalah baik, maka kami pun akan ikut bangga. Kenapa? Karena institusinya juga akan ikut terbawa nama baik dari saudara yang telah ber-KKN nanti. Dengan perjalanan saat saudara nanti KKN, saudara nanti akan didampingi oleh DPL. Kami pesan betul ke DPL dari mulai pendampingan program sampai laporan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Demikian juga di tengah-tengah nanti dari KPMI ada pemantauan. Harapan kami adalah saudara betul-betul menjalankan tugas, menjalankan KKN sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pedoman. Program yang akan saudara lakukan semuanya harus atas persetujuan dari kepala desa atau kelurahan di mana saudara berada. Jangan sampai Anda melakukan suatu kegiatan tanpa persetujuan, tanpa izin dari kepala desa setempat. Terakhir, kami juga akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPJS yang hari ini, KKN tahun ini, seperti yang tadi Pak Hendra sampaikan, adalah kita bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, walaupun KKN ini nanti diasuransikan, bukan berarti lantas Anda berkegiatan semena-mena. Secara jujur, kenapa ini harus kita asuransikan? Pengalaman KKN di beberapa tahun yang lalu adalah terjadi atau bahkan kadang-kadang terjadi sesuatu musibah yang tidak kita inginkan. Saya pesan betul bahwa dalam berkegiatan, maka semuanya harus dilakukan dengan cara hati-hati, waspada, jangan sampai sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri saudara. Jangan sampai merasa, oh kita sudah diasuransikan, jangan khawatir. Saya tidak ingin mahasiswa punya persepsi seperti itu. Jadi kita melakukan ini semuanya hanya sebagai preventif supaya hal-hal yang memang sering terjadi tidak terjadi lagi dan tidak kita inginkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS yang di tahun KKN ini adalah 2024, kita adalah tahun pertama mencoba mengasuransikan saudara dalam kegiatan satu bulan ke depan. Terakhir, kami mendoakan bahwa hari ini semangat yang tadi sudah digelorakan oleh ketua adalah nampak semangat yang luar biasa, ceria. Maka satu bulan kemudian setelah kembali ke kampus, harapan kami keadaan itu kan kalau bisa lebih ceria daripada hari ini. Sehingga keselamatan saudara, kesuksesan saudara kami tunggu di kampus sehingga membawa nama harum Universitas PGRI Progolawito Tuban. Kepada DPL, kami titip mahasiswa untuk betul-betul diantarkan kepada desa di mana tempat KKN itu berada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya istirahat. Hidup! Kami! Gimana? Sini. Sini.
Ayo. Siap. Siap. Halo Pak Budi. Halo. Oke. Okay. Siap ya, Bapak Ibu mau di sini. Bersiap, seluruh rekan-rekan mahasiswa bersiap. Sudah disampaikan oleh KPAN ini. Oh ya, di desa mana Pak? Desa Ngarung Pak. Enggak. Hah? Desa Ngarung. Oh, prodi pendidikan biologi. Biologi, nama lengkap? Aziza Melina. Aziza Melina. Ya, berapa? Di desa apa? Di desa Ngarung Pak, Grabelkan. Oh, bakal. Ya, makasih ya Pak. Ini Mbak, catat Mbak ini. Halo. Iya, kesan punya harapannya bagaimana terkait dengan KKN bertemakan ini riset? Ya semoga. Dan Indonesia Mas, harapan saya KKN tahun ini lancar, proker-proker terlaksana semua dan aman terkendali. Oh, oke, mangkat. Mangkat. Iya, terima kasih. Oke, good. Foto, ayo. Ya. Apa ya? 3, 2, 1. Iya. Berani upacara pemberangkatan kuliah kerja nyata tahun 2024 penguatan indeks pembangunan manusia berbasis riset dan pengelolaan aset desa menuju Indonesia Mas, lembaga pengabdian masyarakat Universitas PGRI Ronggolawitupang. Lanjutkan. Oke, salam sukses. Sukses studi, sukses kerja, lancar rezeki. Amin. Halo, di desa mana ini? Kayak ini. Mana? Desa Jenderal. Oh, Jenderal, bagaimana harapannya itu? Harapan untuk kelompok ini apa itu? Rencananya apa saja yang sesuai dengan desa tersebut? Harapannya usahanya yang lebih berkaya kan, Pak? Ora. Dikenal, Pak. Oh ya, ya salam sukses ya. Halo, di desa mana ini? Kedung Jambangan. Oh, Bangilan. Bagaimana harapannya untuk kelompok ini ya? Apa? Program apa yang diunggulkan sesuai dengan tema? Sampah, Pak. Buat sampah. Sesuai dengan tema itu, yaitu temanya bagaimana itu? Aset, pengelolaan aset ya. Ya, wisata ya. Pak, pengelolaan aset desa menuju emas, Indonesia emas tahun 2045. Halo KKN di desa mana ini? Halo. Kumbarjo, kecamatan apa? Dengan program apa yang diunggulkan untuk kelompok ini?
yang sesuai dengan tema, yaitu pengelolaan aset berbasis aset desa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ayo silakan, bisa menjawab. Ayo. Itu wakilnya, Pak. Ayo, bagaimana program apa yang diunggulkan? Wah, ini Ibu GPL kita ya. Ya, bagaimana program apa yang diunggulkan orang-orang ini? Ini di desa apa? Ini Bu, Mas Rosi ini. Nah, ini di desa apa ini? Padiang itu kecamatan apa? Widang. Oh, Widang. Program apa yang diunggulkan sesuai dengan tema KKN ini, yaitu berbasis riset dan pengelolaan aset desa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ayo. Ya, silakan. Program apa yang diunggulkan? Saudara-saudara. Dari kekayaan buminya kita akan membuat olahan makanan. Oh ya, makanan apa? Itu namanya kue bawang. Oh, untuk makanan manusia ya, bukan manusia. Ya, bagus. Kue bawang. Yeah. Apakah mengandung rasa bawang? Rasa cinta. Oh, rasa bawang. Ya, salam sukses ya. Iya, yeah, Pak. Sukses studi, sukses amin. Kerja, lancar rezeki. Amin. Nah, ini prodi apa ini? Pendidikan matematika. Nah, itu. Pendidikan ekonomi. Nah, ini PGSD. Ini PGSD, juga. Oke, okay, ya ini waktu ya. Ya, yeah, silakan ini. Saya. Program andalan Lawas di kelompok ini di desa mana? Di desa Sokogrenjeng. Sokogrenjeng, kecamatan? Kecamatan Kenduruan. Ya. Nama lengkap, Mas. Nama lengkap dan prodi. Rizky Rasa. Prodinya bagi SDD anak buahnya Pak Mizan. Oke. Okay. Kemudian program andalan apa, Mas? Yang di kelompok ini sesuai dengan tema KKN tahun 2024, yaitu pengelolaan aset desa ya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Silakan. Program andalan ya, Pak. Ya, ya. Ada penyuluhan stunting, ada penanaman pohon. Ya, kita itu aja, Pak. KKN di mana, Mbak? Di desa. Di Tengger, Tengger Jawa Tengah, Gunung Tengger. Iya, iya. Oh, depan ya. Ya, kecamatan apa? Kecamatan Tengger. Yang andalannya untuk ini sesuai dengan tema KKN 2024. Kalau program unggulan dari kelompok kami itu pendidikan lingkungan, di mana kita itu lebih seperti mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan penanaman pohon, dengan deforestasi, terus penyediaan tempat sampah, begitu, Pak. Ya, karena dalam program yang ada di Desa Tengger Wetan itu, program unggulannya atau program yang akan dilakukan pada bulan ini itu seperti pembersihan di lingkungannya. Jadi kita juga mendukung dari program di desa tersebut. Ya. Sebutkan, Mbak, nama lengkap, Mbak. Nama lengkap dan prodi. Perkenalkan, nama saya Emi Nazira di prodi PG PAUD 2021. Oh, sudah, iya. Pak, ya. Oh iya. Ya, salam sukses. Ya, sukses. Makasih. Ngomong-ngomong, ini kelompok ini di desa mana? Ya, di desa mana? Pancing. Siapa yang akan bicara ini? Ini sebenarnya ada banyak desa, Pak. Oh ya, monggo. Kalau saya sendiri, desanya Pancing. Pancing. Nah, Pancing ini kan kecamatan Paringan sama wisata Prataan. Nah, Prataan itu kan itu pemandian air panas. Air hangat. Cuman sana itu sumber airnya masih sedikit dan sekarang lagi kekeringan. Jadi kita kesendangnya untuk langsung air. Seperti itu. Mungkin yang lain, teman-teman. Yang lain. Ini yang banyak air, Pak. Bengawan Solo. Mungkin bantu, Pak. Penanaman, Pak. Penanaman pohon, Pak. Yang ada bunganya dengan wisata itu. Iya, penanaman pohon. Iya, pohon apa, Pak? Pohon pinus. Wah, oh, itu sangat bermanfaat ya, ya, untuk mengurangi menangkal apa itu longsor ya.
Ya, bagus ini. Jurusan apa, Mas? Jurusan teknik industri. Teknik industri. Nah, ini, Mbak, ini. Sama. Jurusan apa? Teknik industri. Sama semua. Nah, ini, Bapak dosen ini, Bapak Agus ini. Siap, Pak. Bapak Agus ini, aman. Dosen pembina lapangan. Oh, perataan apa ada program yang ada hubungannya dengan wisata sana? Perataan ini enggak termasuk di desa Dingin, Pak, ya. Cuman, desa Pating. Ya. Kita itu lebih fokus ke budaya maggot sana. Jadi kotoran maggot kan bisa jadi pupuk sana. Apalagi di sana kan ada kotoran ternak juga jadi campur. Oh ya, ini nama lengkap, Mas. Nama lengkap saya Rosi Berdiansa. Presiden BEM Alexander. Presiden BEM. Prodi Teknik Industri. Teknik Industri, ya. Terima kasih, Mas. Salam untuk semuanya. Salam sukses. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.